Ada daging lah. Ha, ada daging, ada udang, ada. Almond semua. Almond kan. Demi bubur lauk, eh sedap. Dengan mata pasir, kita tengah masak bubur lauk. Jadi kita ada my chef. Dan kita tengah mencari mangsa untuk merasa. Siapa yang usuh? Hari ini dah. Ni cari-cari ada. Nanti kita masukkan ni. Ni banyak-banyak ada orang belakang sana cari depan kat tengah. Bagi edaran. Alhamdulillah dia orang buat stiker sendiri now. Alhamdulillah. Asyik bawang lah. Eh, tok bawang tak tumis lagi. Ha, bawang tumis lagi. Tak ada tiga. Tak ada tiga. Tak ada tiga. Tak ada masak tu. Tak ada lagi masak. Boleh tumis. Pandai. Tak mau benda. Oh, semua ni dia tak pecah minyak. Nak goreng dah. Nak goreng dah. Muhammad dah. Muhammad dah. Muhammad dah. Ni chef kat tadi tak? Dia ada dia masak pizza. Tapi hari ni kita masak makanan tradisi ya budak. Muhammad. Dapat ni. Dia macam mana ni? Kau tak sedap.
Takkan masuk ikut. Tak. Ada ibu yang. Kalau masih. Tak masih nak banyak tu. Kacau dah lembut. Kacau masih. Kacau sampai masuk. Satu arah je. Kacau lawan jam. Lawan jam. Salah tu. Okey, jom kita duduk bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini program Bubur Lambu yang akan diadakan petang ni yang turut hadir pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Wabi Nurul Izzah dari Parlimen Batang Pau yang turut bersama gotong royong, motong, masak sekali Bubur Lambu. Yang disediakan insyaAllah petang ni kita akan buat edaran selepas solat asar di kawasan Permatang Pasir. InsyaAllah, main ramai-ramai tau. Ya? Boleh buat bubur kaji. Bubur kaji, ya. Boleh buat bubur kaji. Tadi mangkuk penuh lah. Mangkuk balik. Pasal sedap. Pergi ambil kau. Dah masak ke minta tak buka video? Kau bersangka ni siapa? Yang potong bawang pun tu apa? Adil dah sudah balik. Ni kita bagi orang lelaki lah budak puan. Barulah Adil. Kita buka ni. Siapa yang ada dekat kawasan Mata Pasir ni pukul 4:30 5. Akan diedarkan. Okey? Selamat datang.